Cerita sahurku pagi ini drama ya, pagi-pagi dibangunin Bu Uwi miss call bolak-balik karena HP-ku aku silent, makanya aku nggak denger, sorry Bu Uwi. Dan akhirnya aku dibangunin sama Mbak Puji, bangun hampir 4:30, langsung cus karena aku mau goreng nasi tiwul. Kemarin libur ada nasi tiwul sisa, akhirnya aku bawa pulang, terus aku mau bikin nasi tiwul untuk sahur pagi. Dan gampang banget, aku cuman kasih bumbu bawang putih sama cabai satu ya, sama telur satu, dan itu kulitnya tadi jatuh mau ikut kegoreng. Ini udah tinggal digoreng goreng 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 aja langsung jadi deh cus. Aku di sini minum bikin air lemon cengleng gitu ya, kayak lemon ijo kayak gitu ya. Langsung aja karena imsak itu udah hampir mendekati imsak ya, langsung up. Alhamdulillah, selamat menjalankan ibadah puasa.